Bertemu kembali dan selamat datang ke saluran YouTube Cherry on the Move, video ke-78 ruangan Cherry and Anne berbicara. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda aktiviti yang saya dan suami lakukan pada hari terakhir musim panas tahun 2022, termasuk membawa pelancong dari Singapura bersiar-siar di Vancouver. Cuaca pada bulan September tahun ini agak pelik dan berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelum ini, pada awal bulan September, iaitu masih lagi musim panas, telah pun memasuki musim hujan, cuaca dingin, suhu pun mulai turun, pokok juga sudah pun bertukar warna. Berbeza pada bulan September tahun ini, kerana musim panas telah melirik sehingga ke bulan Oktober. Cuaca masih panas, suhunya masih lagi double digit darjah Celsius, panas terik, tidak hujan dan daun-daun di pokok juga belum bertukar warna lagi. Dan sebenarnya, cuaca sebegini telah memberikan kelebihan kepada mereka yang ingin melakukan aktiviti luar, terutamanya kepada pelancong yang datang ke Vancouver, termasuk pelancong dari Singapura yang saya sebutkan tadi. Pelancong dari Singapura yang saya maksudkan ialah sahabat baik suami saya yang bernama Ada. Beliau datang bersama suaminya Faizal. Ada dan suami saya bersahabat sejak daripada 20 tahun yang lalu. Mereka berkenalan dan kerap berjumpa sewaktu masing-masing menetap di Melbourne, Australia. Oleh kerana mereka bersahabat baik, maka suami saya mengenali keluarga Ada, keluarga Ada juga mengenali suami saya dan begitu juga sebaliknya, Ada mengenali keluarga suami saya juga mengenali Ada. Saya dan suami datang ke majlis pernikahan dan persandingan Ada pada tahun 2016 dan pada waktu itulah pertama kali kami berjumpa dengan suami Ada iaitu Faizal. Kali pertama pada hari pernikahan, kali kedua keesokan harinya pada hari persandingan dan kali ketiga ialah pada tahun 2018, Faizal datang ke tanah perkuburan sewaktu bapa mertua saya meninggal dunia. Walaupun pada waktu itu saya dan suami berjumpa dengan Faizal pada kali ketiga di tanah perkuburan ya, tetapi kami sebenarnya belum lagi berkenalan antara satu sama lain. Tetapi Faizal sangat baik hati datang dan membantu dalam majlis pengebumian itu. Hanya tiga orang sahaja yang membantu mengangkat jenazah daripada atas turun ke liang lahat, iaitu suami saya, abang ipar saya dan juga Faizal. Hanya mereka bertiga sahaja. Itulah kalau anda ingin tahu betapa rapatnya suami saya dengan Ada. Dan setelah Ada berkahwin, suaminya juga secara automatik telah bersahabat baik pula dengan kami. Sebelum saya berkahwin dengan suami, sewaktu Ada dan sahabat lain bercuti di Perth, beliau pernah datang ke rumah suami saya. Waktu itu, ibu mertua saya lah yang layankan mereka. Kemudian Ada juga pernah datang ke rumah saya di Melbourne. Dan kali ketiga, beliau datang pula ke rumah saya di Canada. Selepas ini, anda akan dapat lihat beberapa tempat menarik di Vancouver yang saya dan suami pergi dengan membawa Ada dan Faizal. Kami bukan sahaja membawa mereka ke tempat-tempat pelancong, tetapi kami juga telah membawa mereka pergi ke kawasan yang ramai orang anggap ianya sebagai jijik kerana tempat itu dipenuhi dengan penduduk-penduduk di Vancouver yang tidak berumah, iaitu homeless. Sudah menjadi kebiasaan saya dan suami apabila kami membawa pelancong-pelancong yang kami kenali datang ke Vancouver, kami memang akan tunjuk tempat-tempat menarik dan juga tempat-tempat yang tidak menarik, tempat yang tidak selamat dan tempat yang orang anggap jijik. Seperti contoh, kawasan orang yang tidak berumah ini. Saya ingin mereka tahu yang negara Kanada bukan sempurna. Negara luar sering menganggap Kanada ini negara yang bagus, sempurna, selamat dan sebagainya. Semua yang baik-baik. Tetapi itu adalah salah sama sekali. Kerana itulah saya dan suami selalu membawa pelancong-pelancong yang kami kenali untuk datang melihat sendiri tempat-tempat orang yang tidak berumah ini. Inilah Kanada. Walau seteruk mana, sejijik mana pun tempat itu, tetapi mereka masih lagi rakyat Kanada. Selamat petang. Hari ini 21 September 2022. Hari ini ialah hari terakhir musim panas. Esok bermulanya hari pertama musim luruh. Saya sekarang berada di Granville Island. Dah lama sungguh saya tak datang ke sini. Sebentar lagi kami nak jumpa sahabat kami yang datang dari Singapura. Mereka telah sampai semalam. Thank you.
Sebentar lagi, saya nak naik bot namanya Aqua Bus. Sejak saya pindah Vancouver, saya teringin sangat nak naik. Bila saya ajak suami saya, dia malas, dia tak nak. Tapi hari ini, dia berubah fikiran. Suami saya tengah bayar. Bayar online tiket. Kita akan naik teksi bot Aqua Bus di sana. Di sini. Kami jalan kaki dari Granville Island tadi. Hampir pukul 4 petang dan sekarang 6 petang. 2 jam kami berjalan kaki. Jadi, kami ambil keputusan untuk naik taxi boat Aqua Bus. Kami sekarang berada di Yale Town dan kami akan pulang semula ke Granville Island, di mana dekat situ tadi kita letak kereta. Ah, wah. Hai. Wah. Aqua Bus. Aqua Bus. Oh. Yoo. Oh, okay. What do you love? Hari ini hari terakhir musim panas. Alhamdulillah cuaca cukup bagus. Dia suruh kita ambil dulu. Okay. Yeah, you'll be in the picture too. All right, cool. Thanks. In Melbourne, you like to dedicate other people like to do this at in Melbourne as well. Oh, it's just it's the road tau. You tengok kedai-kedai on the left, on the right. Wow, the business so heading man. They go they set up shop right in front. You tengok on the left, it's bad eh. Oh my. Take a look at your right. It's like everywhere. Kesian. Ni dah tak boleh lagi lah. Dah tak boleh dah. Tak tahu macam nak describe. Dia jual barang ni.
Macam wow. Kan? Azli is for real lah, man. No kidding kan? I for a moment I mean. So this is Vancouver. Yeah, this is pretty and it's rough area. Rough area. No way. Kesian tau, no kidding. Now this looks like maybe just as bad. Easily just as bad, my friend. And then, it's just as bad. I don't have to walk here, man. No, don't even think of it. Oh my god. Don't even think of it. Oh, Azli. Kesian, memang they need help. The government needs to help them. But itulah, tak ada kan? There's no effort put in. Makin banyak memang kesian. Tengok macam ni, aku tak tahu mana dia nak tengok. Kesian dengan abang. Banyak projek dong. Sini pun dekat tu. Ya. So there's no more business there already. No, they close the business. Yeah. Orang pun tak berani nak buka business. Yang ada tutup itu. And the Royal Bank, look at the Royal Bank. Outside Royal Bank is ghetto. Scary eh? Yeah, so macam Winnipeg punya kan, it's worse. They set up a camp, buddy. He's sikit lah tadi. Video ini disiarkan pada 4 November 2022 waktu di Canada dan waktu di Singapura pula ialah 5 November. 5 November ialah hari pernikahan Ada dan suaminya. Di kesempatan ini, di dalam video ini, saya dan juga bagi pihak suami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan yang ke-6 kepada Ada dan Faizal. Semoga rumah tangga yang dibina kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Terima kasih kerana menonton video saya. Waktunya anda luangkan amat-amat saya hargai. Kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang kerana saya akan berkongsi pula video-video pada awal musim luruh. Baiklah, saya berhenti setakat ini. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye!